kakak brum. Oh, no signal. I go outside. Oh iya. Guys, ninja guys, 250 di stikerin ini namanya hijau metalik di Dove. Jadi walaupun Dove tapi Dove-nya Dove metalik ini. Le, wapi tau kelihatan kan metaliknya. Jadi jos kan dos iki. Ini pertama kalinya ngonten pakai S8 nih. Oke, walaupun HP yang sudah ditinggalkan tetap harus menghasilkan uang. Dia harus bekerja keras menggantikan S20. Ya kan? Bagus ya, lo dari samping. Stabil. Iya, stabil. Bisa. Lihat, tapi warnanya, Pak. Kak setajam S20. Warnanya rada kok warnanya. Iya, mentah nih. Loh, guys. Begitu nyata, wapi. Jadi ini tulisannya ini 250R. Ini nyontek dari yang ZX4R kemarin karena si bulenya melihat postingan kita di Instagram, jadi langsung terkesima dan jadi ini aslinya ninjanya itu warna orange MDP. Lihat ini masih kelihatan ya. Jadi ini bahannya metalik, jadi bukan satin tapi metalik. Ini lebih halus dibandingkan kalau satin. Jadi lebih nggak terlalu heboh warnanya. Lihat hijaunya hijau kalem nih. Noh, wapi toh. Ninja 250 FI yang terbaru 2018 up ke atas. Jadi kalian bisa lihat ini tak zoom. Noh. Ini drop. Jadi ini print ya. Nah, set. Noh. Noh, wapi nih. Keren. Okay, I send to the By Instagram. Oke. Okay. Thank you. Where you live? Canggu? No. No. Seminyak. Kerobokan. Oh yeah. Long term in Bali. 2 years. Oh. Sip. Oh ya, yeah, your helmet. Sorry. Oke, terima kasih. Very like. Like. Not yeah. Yeah, this original design? Huh? The original design? Yeah. This Barong? Mm-hmm. Original. Keren. Can you put some in the Google map for the... Yeah. I send you... On Instagram. Yeah, Instagram. Zona Variasi. Okay. Yeah. Thank you, bro. Yo. Oke. Udah selesai, tinggal PCX buat kontes, JBL50X buat kontes, dan ini ada CBR yang habis dimodif total sekitar habis 60 jutaan katanya, karena ada double disc. Mau di rebrand lagi, kemarin baru 1 bulan desain, sekarang ingin didesain ulang lagi yang lebih maknyus katanya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Motoblast. Matur sembanun. Kakak, brum.